Selamat datang di channel YouTube Arif OKB. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis-gratis, gak ada ruginya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman semua. Kali ini saya mau mereview sebuah headset. Ini headset Plantronic ya, teman-teman semua. Ini headset Plantronic adalah headset yang tipenya seperti ini ya, teman-teman semua. Dan ini harganya cukup murah sekali ya, teman-teman semua. Ini seperti ini headsetnya, dan ini packingnya seperti ini ya, teman-teman semua. Ini bukan yang original, tapi yang OEM ya, teman-teman semua. Apa bedanya OEM sama original? Langsung kita lihat videonya bareng-bareng aja ya, teman-teman semua. Dan ini tampilannya seperti ini ya, teman-teman semua. Ini headsetnya, stereo headset ya, teman-teman semua nih. Dan ini kualitasnya cukup lumayan lah, dan harganya juga cukup murah. Buat kalian semua yang lagi cari headset murah, kalian bisa menggunakan headset ini ya, teman-teman semua. Dan kalian bisa membelinya di toko online, ini banyak banget. Dan kita langsung buka aja ya, teman-teman semua. Di dalamnya ada apa aja. Dan ini headsetnya seperti ini ya, teman-teman semua. Kosong, nggak ada apa-apa lagi. Dan ini dalamnya seperti ini ya, teman-teman semua. Ini ada headsetnya, seperti ini headsetnya, headset Plantronic ya, teman-teman semua. Tapi ini yang OEM nya dan ini dapat kabel buat chargernya ya, teman-teman semua. Ini tipe C, seperti ini ya, teman-teman semua. Lumayan. Dan ini ada buat headset juga nih ya, teman-teman semua. Jadi untuk L nya karena yang ini R, terus ini buat L nya teman-teman semua. Jadi untuk mendengarin musik terdengar cukup jelas dan bagus ya, teman-teman semua. Ini ada manual box seperti ini ya, teman-teman semua. Manual box nih, ini kalian bisa baca-baca di dalamnya. Ini ada spesifikasinya, ada cara penggunaannya dan cara koneksinya ya, teman-teman semua. Dan ini cukup mudah sekali untuk koneksi ke handphone ya, teman-teman semua. Jadi ini cukup recommended banget deh. Dengan harga 100 ribuan kalian udah bisa memiliki headset seperti ini ya, teman-teman semua. Dan ini seperti ini bentuknya ya, teman-teman semua. Keren sih, warnanya dope. Dan di sini seperti ini tuh, bagus. Dan bentuknya juga lumayan elegan ya, teman-teman semua. Dan di sini ada logonya, tulisannya Plantronic ya, teman-teman semua. Ini ada buat on off, di sebelah sini ada on off, switch on off, dan ada indikator untuk lampunya ya, teman-teman semua ini. Dan di sini ada volume down up, dan ini bisa untuk memindah lagu juga ya, teman-teman semua. Jadi untuk memindah lagu juga bisa lewat situ ya, teman-teman semua. Dan ini yang untuk L nya kita colokin di sini ya, teman-teman semua, di lubang yang untuk charger ya, teman-teman semua. Jadi kalau ingin dengerin musik, kalian harus colokin yang L nya biar suaranya itu bagus ya, teman-teman semua. Nah seperti ini, mudah banget kan, teman-teman semua. Dan bisa dipakai untuk mendengarin musik ya, teman-teman semua. Dan ini saya langsung coba konekin karena saya udah pernah pakai headset ini. Jadi ini saya langsung konekin aja ya, teman-teman semua. Dan ini langsung connect ya, teman-teman semua. Ini F8 tuh ada muncul. Ini F8 ya, teman-teman semua, langsung terhubung ya, teman-teman semua. Dan di sini ada indikator baterai juga. 60% baterai headsetnya masih ya, teman-teman semua, dan status aktif. Dan ini udah nyambung ya, teman-teman semua, ke handphone. Jadi mudah banget untuk dengerin musik, untuk telepon juga bisa ya, teman-teman semua. Dan ini untuk rekaman audionya juga saya menggunakan headset ini ya, teman-teman semua. Dan suaranya cukup jelas banget dan cukup bagus lah, lumayan untuk harga 100 ribuan udah mendapatkan headset seperti ini ya, teman-teman semua. Dan ini menurut saya lumayan lah untuk dipakai sehari-hari untuk telepon ataupun dengerin musik ya, teman-teman semua. Dan ini bagus banget dan cukup ringan ya, teman-teman semua. Ini headsetnya ringan, tapi ini dan ada fungsinya tuh banyak. Ada tombol ini buat terima telepon ya, teman-teman semua. Ini tinggal pencet aja nih untuk terima telepon, untuk matiin lagu bisa lewat headset ini ya, teman-teman semua. Jadi kalian gak usah ragu-ragu lagi untuk memiliki headset murah ini ya, teman-teman semua. Ini recommended banget menurut saya sih untuk harga 100 ribuan. Jadi buat kalian semua yang ingin membelinya, nanti
langsung aja komen di bawah video ini, nanti saya kasih link yang menjualnya teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.